Makan lagi. Nah, menu kita hari ini ada belut sambal gepuk. Nah, kalau untuk resepnya dia sengaja nggak share karena udah pernah, tapi kita bukan masak belut, masak udang sambal gepuk ya, guys. Nah, yang mau tahu resep sambal gepuknya, cek aja di pin komen, nanti bakal diletakkan link resepnya ya. Dan di sini ada genjer rebus, my favorite, ada pete dan lalapan juga, ada kerupuk. Oke, lanjut makan guys, udah panas banget, udah panas, udah lapar. Oke, sebelum makan seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu, berdoa habis. Amin. Cuci tangan, minum dulu ya. Minum dulu, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Gimana rasanya belut sambal gepuknya? Belum pernah sih. Enak, Gi? Nah, ini kameramen udah makan di luar, ya. Gina belum nyobain, dia udah nyobain duluan. Oke, tangan dulu. Udah, cuci tangannya udah. Cobain genjer dulu lah. Nah, suka banget nih genjernya. Enak. Hijau banget. Ini rebusan Kiki nih. Kameramen nih. Ya, bantu aja. Bismillah. Jadi sambal gepuk ini tuh rasanya tuh pedesnya agak nyelekit karena ini tuh sambalnya mentah, pakai bawang putih mentah semua, cuma disiram dengan minyak. Oke, kita cobain aduk dengan nasinya. Nah, ini belutnya tadi udah digeprekin jadi hancur sebagian. Rasa jambu mete, kacang mete, enak banget. Bunga genjer. Mantap banget. Sambalnya. Kurang. Genjernya enak banget. Tadi belut tuh tulang itu cuma ada di tengah, guys. Menurut Dinar ya. Tuh dagingnya tuh. Sambal gepuknya tadi. Kayak nasi, genjer, rebus. Ah. Berbatuk. Tuangnya. Hmm.
Udah kepang kayak. Oh, kenyam juga. Tuang. Yang direbus. Kita tahu. Gimana? Apa? Mantap. Mantap. Lagi nggak? No, tulangnya. Ini kalau mau makan tulangnya pastikan goreng crispy. Kalau dia sukanya kayak gini, kalau di sambal di dagingnya itu masih kerasa banget. Panas. Kalau kita ngulek tadi terus makan cabenya, kalau mau pedas pakai cabai rawit merah domba ya, biar mantap. Thank you.
Putih mau. Tengahnya tulang. Belas juga sudah. Hati mulu. Kita melepaskan tulangnya, ini tulangnya. Pedas juga guys, pedas mantap. Nah, dikit lagi belutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Tuh sampai dinar. Udah coba gigit tulangnya. Dina akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.